Sama Amora ke studio. Jadi ya, doakan Amora semoga sukses di apa syuting videonya. Lancar. Bentar lagi Amora bikin rambut. Kita temanya konsepnya 60-an ya? Iya. Semoga Amora sukses ya sayangnya. Harus ceria. Hip-hip. Ceria, hip-hip, ceria, ceria. Seperti yang sudah dilihat di videonya, mereka udah latihan koreo, serunya. Jadi menambah kreativitas mereka, tetap berlatih dan semangat di masa pandemi. JC gitu ya, jadi ada bertiga. Aku bikin konsepnya simple, sederhana, tapi asik buat mereka. Jadi pas lagi gerakannya itu, pas mereka nyanyi juga enjoy untuk yang nonton. Pokoknya seru banget deh. Aku tujuannya tuh konsepnya untuk mereka bertiga tuh karena masing-masing tuh mereka tuh punya karakter yang berbeda. Kayak misalnya tadi Audrey yang paling kecil, dia suaranya dia rendah, alto gitu kan, cocok banget. Terus kayak Amora sopran, tinggi. Terus si Rafa yang cowok, nah itu tuh dia karena dia belum berubah, jadi dia tuh masih di tengah gitu. Jadi pas kemarin pas aku coba direkam deh mereka gitu, ternyata tuh warnanya tuh cocok banget gitu, sampai mereka tuh bingung, "Mas, suaraku yang mana ya?" kata gitu. "Mas, suaraku yang mana?" sampai mereka bingung gitu kan. Jadinya wah, kayaknya emang aku pengen yang tiga ini pengen di ini deh, dibuat video, diseriusin gitu, karena emang mereka cocok.
ketika kita sebagai orang tua mencoba untuk mengikuti proses perkembangan tumbuhnya anak-anak, baik itu dalam pendidikan, ekstrakurikuler, atau juga dalam pengembangan bakat. Saya sedang menikmati proses dan sangat-sangat bahagia ketika kita bisa mengikuti proses anak-anak untuk bisa mencintai bakatnya. Terima kasih yang udah nonton kita di channel YouTube-nya The Lemos. Sampai ketemu di aktivitas selanjutnya. Gitu, saya Murah.